Kecelakaan lalu lintas terjadi di dekat pintu masuk wisata Danau Buyan, Desa Pancesari Buleleng, Selasa 27 Desember. 3 orang penumpang minibus meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Dari penuturan beberapa saksi di lapangan terungkap, kejadian berawal ketika sebuah minibus yang dikemudikan Nyoman Putrawan melaju dari arah Denpasar menuju Singaraja. Saat mendekati pintu masuk Danau Buyan, minibus yang mengangkut 12 orang penumpang hendak mendahului mobil FVV. Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan datang truk peti kemas yang dikemudikan Hamdan. Tak terelakkan, bagian kanan truk menabrak bagian depan minibus sehingga menyebabkan minibus terguling dan terseret. Kapolsek Sukesada Kompol Made Agus Dwi Wirawan menjelaskan 3 penumpang minibus meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Korbannya adalah Ketut Somo yang berasal dari Desa Suwok, Kecamatan Sawan. Berikutnya seorang siswa SMA bernama Ihda Niswatus Solihah beserta neneknya Haji Bariah. Keduanya meninggal setelah mendapatkan penanganan di rumah sakit di RSUD Buleleng. Tim Bali Express melaporkan.